dulu, rem dulu. Wah, anjir, anjir. Akan mencoba mengajari teman saya ini yang namanya Siti Alvin Fauzi untuk latihan nyetir. Tapi sebelumnya adanya pakai mobil transmisi matic lah. Tapi ya at least ini bisa buat belajar, buat ngelatih feeling sama ngelatih gas aja lah. Daripadanya kita nyari-nyari mobil manual tapi gak dapet-dapet, yaudahlah pakai apa adanya aja dulu. Semoga ini bermanfaat dan bernilai untuk kalian semua. Ikutin terus lah. Ikutin terus, jangan lupa subscribe. Ini kali ini saya akan mengajari teman saya nyetir. Oke, ini saya di sini udah di bagian kiri. Nah, ini sedangkan teman saya ini Siti Alvin yang mau latihan pakai mobil matic ya. Jadi di sini pertama kali saya akan menjelaskan dulu kalau mau belajar matic itu harus pengenalan dulu loh. Dimulai dari transmisinya. Nah, di sini itu kan ada PRND21 yang artinya P itu parking, R itu reverse, reverse itu mundur, N itu netral, D itu drive. 2 itu gigi 2, 1 itu sama aja low gear lah. Jadi bisa dibilang untuk nanjak itu. Dan di sini ada tulisan O per D itu overdrive, artinya itu untuk mengunci sampai gigi 3. Mungkin kita langsung aja starter mobilnya. Sebelumnya kamu harus inget-ingetin dulu di bawah ini pedal yang kamu pakai itu apa? Gas sama rem. Jadi kaki kirimu tuh harus steady di samping terus ini. Jadi kamu mau ngerem, kamu mau ngegas harus pakai kaki kanan. Oke, lanjut. Jadi kita langsung aja. Mungkin Zit langsung injek rem, tarik hand remnya. Jangan lupa injek remnya masih ya. Iya. Kamu coba ke D. Gas ya. Gas. Jadi kalau di matic itu kita kan kalau di manual kan kopling terus lepas pelan-pelan. Nah, kalau di matic itu kita langsung aja lepas rem sedikit-sedikit. Coba mulai dari sekarang sih coba. Lepas remnya. Oke, siap. Terus lurusin, lurusin setirnya, lurusin. Lurusin. Terus, terus. Ini lepas full nggak apa-apa ini? Lepas full aja nggak apa-apa, lepas full dulu. Oke. Kali ini kita nggak usah main gas dulu, tapi main di ini aja dulu. Di lepas rem dulu. Asa hati-hati. Rem dulu. Wah, anjir. Hati-hati, langsung manuver ke kanan terus. Lurusin. Ini langsung offroad ya? Langsung offroad ya, kita belajar langsung offroad bro. Emang sih jalannya kayak gini sih, tapi ya udah lah, nggak apa-apa lah, adanya gini. Oke, lurus. Belok kanan. Banting. Nah. Mana? Banting. Sini, ke kiri aja. Ke kiri. Terus ke sini nih, ke situ aja tuh, situ aja. Oke, hati-hati. Oke. Sebenarnya latihan matic itu gampang banget sih, cuman kita butuh gas rem aja, tapi kan kalau urusan feeling dari nyetir tuh kan sebenarnya sama aja sih. Makanya itu lebih baik utamain sama yang feelingnya dulu lah. Tapi termasuk ini kamu cepet loh, kayak gini aja udah bisa, maksudnya ya lumayan lah, tapi tinggal main perasaan aja gitu. Perasaannya. Oh, berhenti dulu gak bro? Oke, berhenti dulu. Oh iya. Oke. Oke, tadi kan mungkin si Sydney kan udah latihan lepas gas gitu sambil jalan. Sekarang langsung latihan aja kalau
lepas rem tapi dia juga coba gas dikit-dikit. Kayaknya mungkin agak kocak ini kayaknya lah. Stay tune terus lo ya. Stay tune, jangan di skip. Yuk Sid, mulai Sid. Gede-gede, oke. Dilepas. Sambil gas dikit-dikit, sambil gas dikit-dikit. Pakai perasaan. Weh, ayo. Coba dikasih dikit-dikit. Ayo feelingnya. Agak takut nih bro. Udah gak apa-apa, pelan-pelan. Kalau lagi belokan, kalau bisa gak perlu dikasih dulu lah. Mungkin itu agak mengerikan. Tapi nanti nih, kalau misalkan udah belok ini nanti kan lurus, bisa dikas lagi. Ini perlu lihat spion belakang? Ya sebenarnya perlu sih sebenarnya. Jadi gunanya spion itu agar kita tuh ngerti loh seberapa mobil kita luas di jalanan gitu. Oke, terus sambil dikas yuk, sambil dikas dikit-dikit. Lepas. Belok kanan. Gas sambil belok kiri. Belok kiri, lepas gas. Ayo belok kiri, ayo. Pol. Tengah. Nah, sip. Belok kanan. Belok sini, nah, nih. Nah. Terus kemana lagi? Terus ya muter aja ke sana, muter aja, enggak apa-apa. Muter terus. Lurus ini. Terus banting, kita lurus pantingin. Nah, sip. Susah enggak, Bro? Ya lumayan sih. Takutnya itu loh. Langsung kiri, banting. Sebenarnya tadi kamu terlalu telat loh, kayak beloknya terlalu delay jadi malah banget nantinya. Iya, enggak apa-apa sih. Lurus pelan-pelan. Pelan, ayo. Nah, boleh dikasih apa-apa, tapi jangan kenceng-kenceng lah. Wah, termasuknya kamu cepet banget ya, langsung bisa, anjay. Seneng gak? Penyetir seneng gak? Alhamdulillah ya. Yeah. Ini berhenti dulu, Bro Indro. Gak usah, langsung aja. Ayo, terus. Belok sini lagi, seperti biasa. Wih, lepas gas. Rem sedikit-dikit. Direm, bro. Ayo, lepas rem. Oke, langsung belok lagi. Sesuaikan. Jadi ini ya, kalau misalkan kamu di jalan kayak gini, kamu lebih baik tuh kayak agak mengarah tuh ke kiri. Soalnya nanti kalau realita di jalan tuh otomatis kita di marka kiri kan. Nah. Kira-kira berhenti dulu enggak? Terserah sih, kamu kalau misalkan mau istirahat dulu aja, berhenti dulu aja, enggak apa-apa. Nah. Ya lupa. Aduh. Lupa. Kalau misalkan mau berhenti sementara sebenarnya di netral aja sih, nggak harus ke P. Okay. Jadi mending ke netral aja gitu. Oke, mungkin cukup sekian vlog kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like. Tapi yang penting jangan lupa subscribe, jangan lupa di share. Yaudah, terima kasih udah menonton channel ini. Pokoknya subscribe dan nyalakan loncengnya.